Pokan Taka, atau yang berarti rumah kita dalam bahasa suku Dayak. UMKM yang berada di Lo Ipuh Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ini merupakan kelompok usaha bersama yang dirintis sejak tahun 2009 oleh Ibu Hamidah dan Bapak Imam Roziki. Terdaftar sebagai merek pada tahun 2013 dan mendapatkan hak paten pada tahun 2017, Pokan Taka bertujuan mempresentasikan tenun yang menggunakan bahan dasar daun doyo yang kemudian diambil seratnya untuk dijadikan benang yang akan ditenun. Produk turunannya pun beragam, mulai dari hiasan dinding, sarung bantal, tas sulam, hingga alas piring.